Setiap orang nanti yang bakalan mendapatkan skor tertinggi di sini bakal mendapatkan uang cash sebesar 2,5 jutanya. Oke, untuk juara pertama ini mendapatkan 2,5 juta. Untuk juara 2 sampai 3 ini mendapatkan 1 juta rupiah. Dan di sini kita juga bakalan membagikan saldo dana sebesar 300.000 untuk 6 orang pemenang. Jangan lupa di like videonya sampai 500 like dan tinggalkan jejak komentar kalian di kolom komentar ya. Halo teman-teman semua, balik lagi bareng saya di sini ya. Oke teman-teman, di video kali ini kita bakalan pelajari bagaimana cara untuk mendapatkan saldo dana secara gratis langsung dari aplikasi Dana ya. Di aplikasi Dana kali ini ada event baru dan ini misinya cuma main game, kita bisa nanti mendapatkan saldo sebanyak mungkin ya, mulai dari 2,5 juta sampai yang 500.000 bahkan 250.000. Oke, seperti apa eventnya? Sebelum itu kalian bisa dukung dulu dengan like video ini, kemudian silahkan di subscribe tentunya channel ini ya, biar tentunya channel ini makin berkembang ke depannya. Oke, di sini langsung saja kita buka APK dananya buat kalian yang belum punya. Di sini nanti silahkan kalian download dulu aplikasi Dana ini. Oke, di sini langsung saja kita buka aplikasi Dana ini ya. Oke, di sini langsung saja kita buka. Di sini saya sudah buka untuk aplikasinya. Oke, ini dia nanti untuk penampilan paling awal dari aplikasi Dananya. Untuk eventnya itu ada di bagian ini ya, voucher A plus rewards. Tinggal kalian klik saja di sini serbu untuk langsung membuka eventnya. Oke, kita tunggu di sini sampai terbuka untuk event voucher A plusnya ya. Oke, nanti bakal keluar tampilannya seperti ini, kalian bisa perhatikan. Ini kita tutup aja dulu. Untuk event 2,5 jutanya di sini kalian bisa cek di bagian paling bawah ini ya. Tapi di sini kalian bisa cekin harian dulu apakah kita nanti bakal mendapatkan bonus di sini. Oke, sepertinya belum. Oke, untuk event 2,5 jutanya kalian klik di bagian ini ya, ada di sini menangkan voucher sebesar ataupun senilai 2,5 juta. Oke, di sini langsung saja kita tunggu sampai terbuka untuk tampilan eventnya. Jadi ini misinya sangat gampang ya, di bagian event ini kita tinggal bermain game saja, kita bisa memenangkan uang cash nanti sampai 2,5 juta rupiah. Oke, kita baca dulu untuk peraturan eventnya, itu ada di bagian ini. Oke, ini dia. Jadi di sini kita harus berlomba mendapatkan skor tertinggi ya. Oke, dan di sini kalian bisa perhatikan untuk setiap orang nanti yang bakalan mendapatkan skor tertinggi di sini bakal mendapatkan uang cash sebesar 2,5 jutanya. Oke, untuk juara pertama ini mendapatkan 2,5 juta. Untuk juara 2 sampai 3 ini mendapatkan 1 juta rupiah. Untuk 4 sampai 10 ini kita bisa mendapatkan 500.000 rupiah. Dan untuk sampai ini urutan 501 sampai 1000 ini juga mendapatkan hadiah ya, Google Play, saldo Google Play ataupun voucher apa ya, voucher Mobile Legend ini. Oke, jadi kita berusaha nanti untuk menjadi skor kita tertinggi ya, untuk bisa mendapatkan hadiah-hadiahnya di sini. Oke, seperti apa cara mendapatkan hadiahnya? Ini hanya bermain game saja ya. Oke, di sini kita tutup saja langsung. Kita coba saja langsung untuk gamenya ya. Di sini tinggal kita klik saja di sini play untuk langsung memainkan gamenya. Oke, jadi ini kita hanya berusaha untuk memindahkan ini ya, memindahkan boneka kecil ini ke sampingnya. Oke, ini oke, ini kejauhan. Oke, kita klik saja mulai kembali. Oke, di sini masih kurang apa ya, masih kurang pasti saya bermainnya. Di sini kita klik saja seperti ini. Oke, ini permainannya sudah selesai karena saya kurang pandai untuk memainkannya. Jadi ini skornya masih 0. Jadi ini tinggal kalian mainkan saja setiap harinya ya. Kita diberikan kesempatan sebanyak 3 kali untuk memainkan setiap harinya. Tinggal kalian klik saja nanti play again di sini. Dan kalian bisa cek di bagian ini ya, peringkat kalian, untuk melihat kalian nanti berada di peringkat berapa. Oke, ini kita tunggu saja. Oke, ini dia ya, seperti yang saya bilang tadi, untuk hadiah-hadiahnya jelas di sini dibuat. Oke, untuk peringkat pertama ini ada ini, aku pengguna akun Dana di sini. Kalian bisa perhatikan di sini nanti untuk skor kalian ya. Oke, ini sampai 100 ada dibuat di sini untuk jumlah peringkatnya. Silahkan kalian mainkan saja nanti gamenya, karena ini juga cukup mudah ya untuk memainkan game ini. Dan
Hadiahnya juga sangat jelas dibuat di sini. Ada yang 1.500.000, 250.000, dan ada juga Salo Google Play. Tinggal kalian mainkan saja nanti gamenya ya. Selama mungkin tentunya kalian harus latihan dulu tentunya setiap hari biar fasih ya, ataupun biar lebih jago untuk bermain game ini. Jangan seperti saya ini langsung gagal ya. Oke, karena baru hari ini saya coba memainkan game ini. Oke. Selain itu ada juga misi di dalam aplikasi ini ya, banyak sekali misi tadi di dalam voucher Aplus ini yang bisa kalian mainkan, mulai dari membeli voucher Salo Google Play juga ataupun Diamond Mobile Legend. Di sini banyak sekali yang bisa kalian mainkan ya. Oke. Dan di sini juga kita bisa mendapatkan saldo sebesar 1 juta di bagian ini. Bagian ini kalian bisa perhatikan sini. Kita klik saja di sini, kita bisa mendapatkan saldo sebesar 1 juta secara cash ya, dengan cara mengumpulkan 5 lencana di sini. Oke. Silakan kalian mainkan di sini. Ada misinya di bagian paling bawah ini. Ada banyak sekali lencana yang bisa kita mainkan di sini ya, ataupun bisa kita kerjakan di sini untuk bisa mendapatkan saldonya ya. Misinya juga sangat gampang di sini. Tinggal kita contohnya ini ada selesaikan membaca pembayaran di Google dengan dana. Oke, jadi contohnya kita beli sesuatu ya. Kita beli sesuatu di Google Play Store, kemudian kita gunakan pembayarannya melalui dana. Begitu juga dengan yang bagian paling bawah ini ya. Misinya juga sangat gampang dan pembayarannya juga tidak mahal-mahal. Oke, itu dia ya untuk misi voucher Aplus ini. Silakan kalian selesaikan nanti dua misi ini untuk bisa mendapatkan saldo secara gratis langsung dari APK dananya.